udah penuh juga ini. KRL Ekonomi CC2019210 atau CC2019100. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Purwakarta. Purwakarta itu masuknya Daop 2 ya. Masuknya ini Daop 2 Bandung. Tapi Purwakarta itu dekat perbatasan dengan Daop 1 juga, arah Cikampek tapinya ya. Nah, kita di stasiun Purwakarta ini bakal naik kereta api lokal Garut, atau sebutannya yang lama tuh lokal Cibatuan ya. Ini kita sedang menunggu kereta api lokal Garut dan masih menunggu waktu pemberangkatan. Tapi sepertinya itu sih yang udah standby di jalur 3 itu kalau nggak salah ya. Jadi itu kereta lokal Purwakarta yang dari Cikarang yang pemberangkatan 14 berapa ya tadi tuh? 13.20 kalau nggak salah. Jadi dia lanjut langsung ke Garut. Sepertinya, okelah kita langsung saja masuk ke dalam stasiun Purwakarta. Selain itu juga kita bakal naik lagi kereta api Garut, lokal Garut. Dari stasiun Garut menuju stasiun akhir Purwakarta dengan infonya ditarik lokomotif CC201 Vintage ya, CC2018334. Okelah kita langsung masuk ke dalam stasiun. Kita boarding pass terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah ada di dalam emplasemen stasiun Purwakarta ya. Ini masih menunggu waktu pemberangkatan juga nih KA lokal Garut di stasiun Purwakarta ini. Dan ini juga terlihat bangkai-bangkai kereta eksekutif, ekonomi, pembangkit KRL dan lokomotif ini di stasiun Purwakarta ini. Ini kita langsung masuk saja nih ke dalam kereta api lokal Garut yang sudah standby di jalur 4 ini ternyata ya. Wah, udah penuh juga ini. Tapi kita nyoba nyari yang adem. Masih lama Adi, jam 4 kurang 10. Rame banget ini. Dari ekonomi paling belakang sampai ke arah ke depan. Padahal waktu pemberangkatannya masih lama ini, kurang lebih ya sekitar 40 menit lagi. Nah, ini dia bangkai kereta K3. Nah, ini mantan K3, rangkas K3 berapa itu? 65 atau 8548 ya. Banyak banget nih. Dan di sana juga ada KRL Ekonomi. Rencananya ini saya bakal turun di stasiun Pleret ya dan langsung naik kereta api lokal Garut lagi yang ke arah ke Purwakarta. Jadi nggak sampai Bandung ya, di tiket saya sih sampai Bandung tapi turunnya saya di Pleret. Nggak masalah, yang penting bisa pulang ke arah Rangkas lagi. Nah, ini saya sudah ada di belakang lokomotif. Ini lokomotif yang berdinas yaitu CC2019210 atau CC201100 ya. Ini lokonya milik Divo Induk Bandung. Benar-benar panas sekali ini di stasiun Purwakarta ini. Luar biasa. Iya, nafas, dua, iya.
Nah, sekarang saya sudah sampai di stasiun Pleret ini. Baru turun dari lokal Garut. Ini pas banget nih. Langsung diberangkatkan kembali nih keretanya. Ini dia stasiun Pleret. Ini pertama kalinya saya berkunjung ke stasiun Pleret ini. Gokil sih ini stasiunnya, langsung tercium wangi sate. Mantap. Ini kita nanti langsung bakal naik kereta api lokal Garut lagi nih ya, dari stasiun Pleret ini ke arah ke stasiun Purwakarta. Oke, kita bakal tunggu kereta api Garut dengan lokomotif vintage. Nah, tepat di stasiun Pleret ini ada kulineran, yaitu wisata kuliner sate Marangai. Sambil menunggu kereta api lokal Garut, kita makan terlebih dahulu di sini. Masih lumayan lama sih, kurang lebih 25 menit lagi. Nah, ini persiapan masuk kereta api lokal Garut. Dan kayaknya ini berjalan langsung juga kereta api Argo Parahyangan. Entah yang mana masuk duluan ini. Mantap, kereta api Argo Parahyangan berjalan langsung di stasiun Pleret. Ini rame banget ya, dari mulai penumpang dan warga ini banyak yang bermain di dekat stasiunnya karena banyak jajanan juga di sini. Ini dia persiapan masuk kereta api lokal Garut, relasi Garut Purwakarta dengan lokomotif vintage CC201-8334 atau CC201-72 di Poinduk, Semarang. Nah, ini dia kereta api lokal Garut memakai lokomotif CC201-72 SMC.
Nah, alhamdulillah kereta api lokal Garut tiba di stasiun akhir Purwakarta. Dan rencananya nih kereta api lokal Garut ini langsung bablas menjadi kereta api lokal Cikarang atau lokal Purwakarta. Jadi dia nanti langsung berangkat kembali menuju ke arah stasiun Cikarang. Mantap. Tadi nggak sempat buat video toilet trip ya, karena rame banget itu rail fans yang mengabadikan momen kereta api lokal Garut. Mantap. Ini rame banget nih yang turun di stasiun Purwakarta ini. Benar-benar rame banget. Oke, kita langsung keluar aja nih dari stasiun Purwakarta. Ini dia versi dari dekatnya lokomotif vintage ya. Berlatar belakang kereta eksekutif yang sedang ditumpuk. Mantap. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari stasiun Purwakarta ke stasiun Pleret dan balik lagi ke stasiun Purwakarta hanya untuk makan sate dan melihat lokomotif vintage membawa kereta api lokal Komuter Line Garut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.